Indi ya. Yang posisinya sama kayak daun yang itu nggak goyang sama sekali. Ini bisa dijelasin nggak itu apa? Ini daun ini. Entah. Ini daun ini. Kecil. Rajanya kalau lagi menanam daun itu apa? Lagi pegang-pegang daun. Jaga bentar ini dengan baik. Kalau gambarnya pengolnya lagi yang ada di sini gimana? Marah nggak kita kesini? Enggak. Karena ini marah mereka. Di situ lagi jalan-jalan. Ya. Lain aja yuk. Ya.
sekitar sini ya? Iya, pengawalnya banyak juga di sini. Banyak? Ada pengawalnya di situ, di dekat pohon, di situ. Banyak. Di jalan-jalan mondar-mandir. Di mondar-mandir. Ramai nggak? Lebih banyak dari kita nggak orang? Iya, lebih banyak. Ngapain aja sih mereka? Jalan-jalan, ngeliat-ngeliat, naik ke atas. Sekarang putrinya ada? Enggak, lagi istirahat putrinya. Kalau di sekitar kita ada apa? Di situ ada sosok kuntilanak ya? Sini. Itu bukan putrinya? Bukan. Di situ, dekat tangga situ. Di atas pohon hanya melihat ada sosok apa ya itu, kayak kuntilanak juga. Ada tempat untuk duduk. Nah, kita sambil duduk saja gimana? Ayo, nanti dulu ya. Sekarang Kak Fira mau tanya-tanya tentang temennya Anya. Anya punya teman Anya kan? Ya. Ceritain dong Kak Fira mau dengar. Waktu itu ketemu anak kecil seumuran 3 tahun, hanya tanyain namanya Rika. Sekarang dia ada di sebelah kakak. Serius, Anya tinggal aja di sebelah sini. Nggak, dia balik. Emang waktu itu Anya umur berapa? Apanya tuh ketemu pertama kali sama Rika? Ada Rika. Kalau Rika itu tadi di hotel. Tadi? Baru tadi? Nggak kenal. Udah kenal? Salaman. Enggak, udah kenal. Halo, aku Fira. Iya, dia kan ini Rika, udah kenal. Ayo, pegang Rika aja. Sebentar. Aku pegang Anya aja ya, sama aja pegangannya seperti pegang Rika, oke? Tuh, udah. Bukan di situ Rikanya. Bukan di sini, tapi di situ. Ya, Kak Fira mau salaman sama siapa? Kak Fira nggak bisa minta apa-apa. Coba dulu. Hah? Nggak mau. Masih. Halo, aku Fira. Oke. Udah. Anya iseng. Oke, sekarang Anya cerita lagi. Bentuknya kayak gimana sih Rika itu, sama kayak seperti anak-anak kecil biasanya atau enggak? Lucu, pokoknya lucu lah. Ada darah di bajunya. Itu berarti bukan lucu, Anya. Makanya lucu, tapi ada darah di bajunya. Kenapa? Apa ada darahnya? Dia kecelakaan. Terpisah dia sama ibu. Oh, terpisah. Waktu itu Rika lagi lapar sama ayahnya. Ada rombongan jahat, bunuh ibunya. Ibunya tuh lagi hamil 7 bulan. Itu ada mobil nabrak dia sama ayahnya. Selain Rika, ada temen lagi gak nih? Ada teman hayalan lagi. Ada Cantika, tapi dia udah pergi di kamarnya waktu itu. Pergi dia. Kenapa kok pergi? Gak tahu. Mungkin karena gak diajak mainannya lagi. Oke, selain Cantika ada siapa lagi? Siapa lagi ya? Adit. Kasih. Siapa lagi? Udah itu aja kayaknya di kamar. Sekarang ikut gak? Enggak. Cuma Rika aja. Cuma Rika. Ini aneh nih, Kak Fira jadi merinding kan. Sekarang Rika aja di mana? Udah ke kakak.
Thank you.